Ketemu lagi dengan gue Sultan. Kali ini gue lagi ada di daerah Bandung nih. Di sebelah gue udah ada A. Kurnia. Sehat A? Alhamdulillah, sehat bang. Yoi, nah kita lagi ada di toko Chemistry. Ini daerah mana nih A, toko kita A? Chemistry berada di daerah Cimahi, Jalan Amir Mahmud, Ranca Belut, nomor 118 Bandung. Cimahi, Bandung. Pokoknya dari jalan raya kelihatan banget nih toko. Ya, patokannya lebih kemana nih A? Patokannya lebih ke dekat ke kantor pajak sih. Lebih ke kantor pajak. Untuk akses yang apa namanya luar kotaan, jalur tol, lewat Baros, lewat Padalarang bisa. Bisa ya. Bisa. Nah itu guys, cari di Google Maps juga ada. Itu Chemistry, toko velg dan ban, langsung ditujuin ke sini. Nah kali ini gue pengen ngebahas HSR Performance. Karena kita velg udah keseringan, jadi kita munculin yang terbaru adalah HSR Performance. Nah ini nih part-partnya, tapi masih ada yang kurang BBK. Nah BBK-nya saat ini lagi habis ya, ya. Lagi kosong. Tapi tenang, lagi dikirim dari gudang ke sini guys. Nah di depan kita ini udah ada shockbreaker dari Redmax dan lorry kit ya. Ya. Nah dari lorry kit sendiri ini punya apa nih ya? Lorry kit buat Brio. Ini buat Brio. Buat Brio. Nah yang depan yang ini ya. Ya. Boleh kita ambil A? Nah untuk yang depan nih kalau bisa kita lihat, ini berwarna biru. Nah ini ada kayak karet. Ini biar dia kalau misalkan mentok ataupun dia ngejas, dia nggak lecet nih, nggak bunyi-bunyi tuh. Ini untuk bagian depan dan bagian belakangnya. Yang ini A ya? Nah ini untuk bagian belakangnya. Nih HSR spring nih. Ada tulisannya kodenya BRI, berarti Brio. Nah, A, udah berapa banyak nih kira-kira yang masang di sini? Untuk lorry kit sendiri banyak banget, A. Untuk banget. Tingkat kenyamanannya nggak terlalu keras juga, akselerasinya lebih enak, nggak ada limbung. Untuk limbungnya kurang banget ya? Iya, enak banget. Nah, selain Honda Brio, A, ini mau buat mobil apa aja nih? Ada kita part-partnya. Untuk lorry kit. Lorry kit ada apa-apa aja? Lorry kit untuk Agya, Ayla, banyak sih untuk lorry kit, untuk banyak. Hampir semua mobil ada. Mobil ada ya, untuk Innova, BMW E46 juga ada. Mercy juga ada. Wah, ada kerumitan nggak sih apa saat pemasangan di mobil si lorry kit ini? Nggak ada selama ini. Selama ini nggak ada ya? Selama ini nggak ada. Karena dia pack and play, jadi buka yang standarnya. Tinggal langsung pasang ya? Tinggal langsung pasang. Lalu, paling mobil yang paling lama, menurut tuh paling lama, yang paling sering mobil apa nih yang ganti di sini? Mobil Brio. Brio. Innova. Innova. Expander. Fortuner. Oh Fortuner ya? Fortuner. Nah, gue pernah masang juga kita kontainer waktu itu di mobil Innova. Itu pas banget. Dia berapa kalau Innova itu dia 2-3 ya? Jatuhnya kesannya 2 jari 3 jari. 2 jari 3 jari. Jadi 2 di depan, 3 di belakang. Kalau standarnya itu kan dia di hampir 5 ya. Hampir 5-6 jari. 5-6 jari guys. Nah kita ganti pakai HSR spring ini, pasti lebih pendek dan bantingannya lebih enak. Dibilang lembut, masih lembut ya. Dibilang keras lah. Juga masih gak nyampe keras, jadi ngilangin limbung banget nih. Lu ganti dari HSR lorry kit atau HSR spring. Nah di sebelahnya nih ada HSR yang ngeluarin shockbreaker dari Redmax namanya nih. Nah ini untuk mobil apa nih ya? Ini untuk mobil Innova. Innova. Nah ini untuk mobil Innova ada adjustable-nya. Sebelum kita bahas mendalam secara shockbreaker ini, gue pengen kasih tahu ini adalah shockbreaker yang menggunakan gas, tapi dia masih ada oilnya. Nah jadi ada dua tipe, yang gas sama oil. Nah kalau untuk yang gas ini kayak gini nih, masih ada olinya tapi sedikit. Nah kalau yang oli bener tuh kayak shock standar tuh kan dia pakai oli full. Nah ini dia pakai gas karena bisa diatur adjustable-nya. Ini untuk bagian belakang, untuk bagian belakang. Nih ada klik-klikannya. Tuh. Mengatur kekerasannya. Mengatur kekerasannya. Jadi kalau teman-teman bawa mobil sendirian, tinggal set nomor 1 aja. Atau bawa yang penumpangnya full mau mudik, bawa 5 atau 6 orang. Nih tinggal di paling kerasin aja karena biar nggak limbung, nggak ceper mobilnya. Nah yang paling sering diganti mobil apa di sini? Innova nih? Innova lagi. Emang banyak pengguna Bandung yang Innova nih. Nah pemasangannya sendiri ya lama nggak sih atau ribet nggak sih? Nggak terlalu ribet, tinggal copot yang lamanya ganti yang ininya. Ganti yang ininya ya. Tuh
Nah ini yang gas, ada tulisannya nih. Tuh ini gas. Dan ini sendiri ada untuk mobil apa aja nih ya? Innova dan Fortuner. Innova dan Fortuner, Pajero juga bisa ya? Pajero juga bisa. Nah gue tambahin untuk mobil yang tambahannya itu ada Ford Ranger. Ford Ranger juga bisa pakai ini. Nah ini ada part-partsnya. Ini untuk peningginya. Kalau misalkan teman-teman mobilnya pingin lebih tinggi, nah ini ada dua nih. Kemarin gue masang di mobil Pajero, dia minta agak tinggi ya. Ini juga part-partsnya. Nah untuk ini sendiri ya, dua ini di kisaran harga berapa nih? Untuk luring kit sendiri kita di harga 2,5 untuk Brio, untuk Pajero Fortuner di harga 2,8. Ya. Nah, tuh guys. Udah plus pasang, cakep. Nah, gue ingetin datang ke toko pasti lebih murah. Nah, untuk shockbreaker sendiri ya di kisaran harga berapa? Untuk shockbreaker-nya sendiri di kisaran harga di 6 jutaan. Udah plus pasang juga. Nah, cakep nih. Udah buruan ganti, karena lu bisa ngatur adjustable-nya. Abis itu mobil lu nggak limbung. Udah banyak mobil-mobil yang gua tanya yang pakai Red Max dan luring kit dari ASR, itu bantingannya lebih empuk, lebih stabil, lebih enak. Apalagi nih kalau misalkan gua contohin masang ya, boleh kita pasang nggak? Walaupun ini Brio. Nah ini perumpamaan aja. Kalau kita pasang, nah dia kayak gini nih nyatonya tuh. Ya, nah sini aja. Nah tuh, jadi dia ngikat di sininya. Ini kan punya mobil ini ya, punya mobil Brio dan Innova berbeda, tapi bentukannya begitu. Habis itu kita ada promo menarik apa nih di toko nih? Untuk maintenance-nya sendiri, untuk jangka panjang kedepannya kita ada pre-balancing, nitrogen, tambal tubeless selama pemakaian. Wah cakep. Nah selanjutnya untuk kalau teman-teman mau bayarnya pakai kredit bisa? Bisa banget. Apa aja tuh? Untuk kartu kredit bisa, home kredit, Aeon, lewat kayak Blibli, Shopee. Itu bisa ya? Bisa juga. Nah itu, jadi simple banget ya mas sekarang guys. Nah, Instagramnya apa nih nama toko kita? Chemistry Cimahi. Nomor teleponnya berapa? 0811-9621-2593. Sekali lagi alamatnya ada di mana, A? Jalan Amir Mahmud nomor 817 Cimahi. Dan untuk promo menarik Spuring di tanggal 20 harganya berapa? Rp75.000. Wah, itu yang wajib diingat karena semua mobil. Jadi bukan hanya mobil kecil, Brio atau apa. Jadi semua sama harganya Rp75.000 di setiap tanggal 20, guys. Gua ingetin juga, datang ke toko pasti lebih murah. Oke, ya, terima kasih banyak sama-sama. Udah mau Sultan tanya-tanya dan ngejelasin luring kit dan Red Max ini. Gua Sultan pamit undur diri, A Kurnia pamit undur diri. Ingat velg, ingat ASR.